Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila-sila Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis. Dalam pengertian inilah, sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Saat itu benar-benar Pancasila masih utuh, tetap sakti dan tidak tergantikan. Hingga saat ini, bila kita sebagai santri Nahdlatul Ulama, bila ada kita mendengar sekelompok partai, sekelompok orang yang ingin mengganti ideologi kita, Pancasila yang tercinta, kita tidak boleh tinggal diam. Kita tetap mengobarkan semangat untuk berjuang mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Kita Islam. Di dalam Pancasila terkandung banyak nilai-nilai Islam. Sila pertama diambil dari surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, ketuhanan yang Maha Esa.